Kembali di Hidup Sehat dan tadi kita lihat itu buah-buahan lokal yang berhasiat untuk kesehatan kita dan yang paling fenomenal ada olah ramlan nih di sini Halo, tadi udah kita lihat nih ya bagaimana tips olah ramlan untuk menurunkan berat badan tapi kita ingin lebih lengkap di galinya nih makanya di samping kita sudah ada dokter Feni Nugraha. Halo dok, Halo, apa kabar? Ini aku dengar Mbak Ola, tuh kan masih diet aja sampai sekarang, ya. Masih mau ngurusin berat badan, nurunin berat badan, maksudnya ini kan Mbak Ola kan udah langsing, ya. Hmm. Kenapa sih kok masih pengen kurus lagi? Sebenarnya uh, karena mungkin aku targetnya tuh uh, ingin uh, kurus seperti sebelum punya anak gitu. Jadi mungkin targetnya itu jadi bukan hmm. karena pengen timbangan segini enggak, tapi lebih kayak pengen lu, kayak sebelum punya anak gitu. Tapi ya ternyata dengan timbangan seperti ini udah, kata dokter kesayangan aku ini udah kegurusan ya dok dokter iya, jangan ketawa aja dok <laughs> oh, 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 oh. ya udah kurus ini berarti udah tercapai ideal tercapai kan? ideal iya. Nah, berarti berapa Mbak Ola? sekarang sih 52 sebenarnya oh. aku pengen 50 Se ya sebelum punya anak soalnya nggak pernah sampai 50 52? Oh, okay. ah, sekarang ini 52. ideal dokter? Jadi yeah. sebenarnya kalau dihitung dari uh, beratnya 52 dengan tinggi badannya, memang termasuk ke kategori berat badan mm. normal. Mm. Tapi memang saya udah bilang ke Mbak segini juga sudah cukup seharusnya, karena memang sudah kurus banget, kelihatannya mm. juga udah bagus, ya Mbak? Iya yeah, dok, yeah. udah bagus dok, dokter Aika menurut dokter sih, <laughs> Tapi Mbak kita semua penasaran nih ya, uh. Uh, apakah... Uh, ada gangguan kesehatan yang membuat Olah harus diet untuk turun berat badan. Uh, Sebenarnya gini, pada saat aku uh, hamil itu pertama kali waktu terakhir aku hamil itu naiknya sampai 25 kilo. Okay. Terus kemudian uh, aku pikir karena aku sudah cukup umur, terus kemudian anak ketiga akan lebih lambat turunnya. Hmm. Ternyata uh, aku mungkin karena ngurus anaknya juga sendiri, terus asi, jadi selama sebulan itu langsung pup -pup 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 turun makannya tetap makan makanan buat asi ya hmm. buat anak karena selain untuk sehat ibunya pasti buat anaknya yang paling Betul. jadi yang aku fokusin malah ngurusin anak jadi bonusnya aku dapat tu, apa tubuh yang kurus yeah. kemudian pandemi kan uh -huh. akhirnya itu kan kita di rumah aja nah naik jadi pada saat udah mulai balik ke timbangan hmm. se normal lima ya, tujuh lah waktu itu, terus pandemik naik sampai 65 lima. Kan Kena kali ya. Nah, karena jadi kaum rembahan. Makan tidur, makan tidur, ya. makan, tidur makan tidur. Nah di situ akhirnya aku uh, makan sehat, balik hmm. lagi nih akhirnya bener-bener diet. Selama ini sebenarnya aku nggak suka diet ya, karena aku penyuka makan, suka makan nasi, suka makan ini, ini, martabak bakso, donat semuanya lah pokoknya. Akhirnya kenapa dong? Ya, gak apa-apa. Terus kemudian. Uh, aku pikir ya udah aku harus diet mm -hmm. uh, disitulah aku mengurangi makan nasi aku ganti dengan sirataki mengurangi karbo mengurangi tepung mengurangi gula mm -hmm. jadi benar-benar uh, pola makan sehat selama yeah. apa ya dua tiga bulan okay itu kepangkas habis semuanya gitu. Ya. Oh. Jadi ini dok mengurangi dok, bukan menghilangkan ya. Benar. Jadi membatasi seperti mm -hmm. itu dok. Ya. Oke. Okay. Nah, jadi dokter. kalau sih untuk mbak Ola, mm -hmm. jadi kan ada kebutuhan kalori tiap orang berbeda-beda ya Betul. dok. Jadi kukurangin itu biasanya kalau diet uh, namanya rendah kalori mm -hmm. itu bisa ngurangin kurang lebih 500 kalori dari kebutuhan mm -hmm. gitu. Tapi memang tetap harus memperhatikan komposisi zat gizinya. Okay. Jadi yeah. jangan ada yang dikurangin, tetap harus seimbang gitu. Jadi tetap mesti ada karbohidrat, ada Benar. protein, ada lemak sehat dok mm -hmm. ya, mesti mm -hmm. lengkap ya. Mm -hmm. nah, sama nah, jangan lupa vitamin mineral nah, dari sayur tuh, dan buah-buahan itu kadang sering terlupakan. Gitu. Nah aku penasaran kan, bulan ini nurunin berat badan sampai akhirnya sekarang ini ini berapa lama nih dari awal? Tiga bulan sih. Tiga bulan. Lah. Ah jadi memang pada kan aku tuh penyuka makanan manis hmm. atau minuman manis. Jadi tiga ya. hari pertama without sugar itu aku kleyangan banget gitu, apalagi kan punya makan nasi juga gitu ya. ya. Tapi karena emang udah pengen harus nih, udah terlalu sekel nih gitu akhirnya. Ya. Aku lewatin ya sebulan turun sampai 5 kilo, terus dua bulan kemudian sampai 8 kilo jadi agak sedikit biasanya 5 terus jadi 3 kilo terus berikutnya jadi nambah lagi 5 kilo lagi gitu. Iya. Jadi ya ini hmm. kan total 13 kilo akhirnya sekarang iya, iya. sih aku hanya maintain aja. Oh, iya, ini kan kalau kita denger tuh kayaknya gampang, gampang ya. ya. Tapi <laughs> nahan lapernya itu susah banget. Aku tuh paling susah banget nahan lapar. Iya. Terus udah gitu kayak ngurangi satu kilo aja susah banget. Tipsnya gimana Mbak Ola? Eh, uh, ya itu dia sih sebenarnya yang paling utama kalau Sebentar kalo... Mbak Ola. Yang paling utama apa tadi? Jangan dijawab dulu, tapi yang paling utamanya apa? <tuk> <tuk> Pemirsa nanti kita akan temukan jawabannya apa, udah pada nunggu semua di depan layar. Sesaat lagi tetap di Hidup, hidup sehat. sehat. <tuk> itu dia tadi kan beberapa artis yang berhasil menurunkan berat badan. Setiap orang pasti punya caranya sendiri. Nah sekarang kita udah ada Mbak Ola ramrani nih. Mbak Ola, hmm. tadi gimana nih mbak caranya kan selain ngatur pola makan, yang paling utama nahan lapernya itu gimana? Aduh aku minder deket-deket ini. Yang pasti <tuk> yang paling <tuk> utama tuh balik lagi ya. Yang utama adalah kita harus ah konsisten dan... Tahu apa yang target yang kita mau? Nah, kalau udah begitu biasanya kita akan jaga makanan yang kita makan. Begitu juga cemilan atau makanan yang kita makan, udah pasti harus makanan yang sehat. Biasanya kalau makanan sehat atau real food gitu ya, kita sebutannya, itu itu akan mengenyangkan dan kita jadi nggak terlalu pengen makan lagi. Kalau udah kenyang, gitu Kayak apa tuh contohnya, misalnya? Kalau misalnya kita real food, ya ini misalnya buah-buahan kan ada pisang, ada anggur, bener-bener buah gitu. Terus kemudian ada ayam, bener-bener ayam, jangan ayam. Ayam yang ada tepungnya, kemudian ada bumbu-bumbu uh, yang lain, frozen gitu. Frozen nah. ya. ah, iya, oh. gitu atau yeah. enggak, makanan-makanan frozen, bener nggak, Dok? Yeah. Uh, ada yang salah nggak? Dokter, jangan benar-benar. Benar. <laughs> jadi, sebenarnya cara kenyang itu kita harus modifikasi makanan. Tadi okay. mungkin yang bawa jelasin, jadi gimana caranya makanan kita pilih? Itu harus makanan-makanan yang mengenyangkan. Hmm. Nah, seperti apa contohnya nih? Kalau dari karbohidrat, bisa pilih kompleks kayak yeah. seperti ini: ada nasi merah, roti gandum, kentang. Lalu, perbanyak konsumsi serat, misalnya didapat dari buah-buahan. Tadi, mm. bawa bilang sama sayur-sayuran. Yeah. Kenapa? Karena serat ini bisa memperlambat pengosongan lambung jadi pasti membuat kita lebih kenyang gitu pada saat diet gitu. Betul. Dok, nah ini juga nih Mbak Ola, ya, ini pemirsa penasaran nih. Mbak Ola ini menu sarapannya, makan siangnya, makan malamnya apa nih yang bisa seperti ini badannya nih? Gimana ya, mau jujur atau mau bohong nih? Jujur dong. <laughs> jujur dong. Langsung ngelirik, langsung gitu. awas ya. Gitu. <laughs> Nggak, sebenarnya kalau misalnya pada saat aku diet yeah. ya, kalau sekarang kan aku sudah sesuai dengan apa yang aku mau, hmm. jadi mungkin makanannya tidak se Uh, Sestrik yang awal hmm, ya, jadi okay. pada saat aku diet, aku memang uh, bikin telur, putih telurnya gitu, yeah. aku untuk breakfast aku makan mm -hmm. putih telur, uh, bikinin omel omelet tanpa minyak tapi. Okay. Kalaupun mau pakai minyak, uh, yeah. minyaknya satu sendok makan oh. aja. Ini berapa banyak Mbak putih telurnya? Oh, boleh pandi? sebanyak mungkin sih, T maksudnya semaunya, <laughs> kalau oh. aku sih cukup dua. Seperti ini Mbak Ya kurang Maka, lebih bisa. Ini berarti omelette. di atau di dadar? ini aku sih kalau aku sih biasa di orang arik ya oh, okay. gitu tapi eh, ini bisa juga gitu dadar hmm. oh. juga boleh iya. terus pakai garam uh, aku kebetulan kalau masak telur mau ceplok apapun itu nggak suka pakai oh. tambahan tambahan Garam gitu. terus jadi telurnya aja atau pakai roti atau oh telurnya aja nah hmm. kemudian atau biasanya aku tambahin roti gandum roti gandum ya uh, uh, nah, gitu Bapak lembang nih mbak nih, kita penasaran pada saat diet itu Tuh. selembar 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 selembar, selembar. Yeah. roti gandum dan putih telur uh, itu kenyang uh, uh. lumayan ke, uh, ya dipaksa kenyang ya oh, uh, uh, uh. kalau mau mau tahu yang sekarang uh. makan sarapannya <laughs> terus makan siangnya makan ya, siangnya siang apa di Ya, makan siangnya biasanya juga langsung ayam oh. gitu ya, benar-benar ayam, ayam yang direbus, hmm. tapi di sini nggak ada ya. Oh, tapi Ini ada pepes, pepes ayam. Ya? Ada pepes, bisa juga boleh Dok kayak gitu Boleh, Kain boleh, dok. boleh Bepes, pepes ayam, ya? pepes, pepes ya? Ayam, ayam, ada tahu tempe. Ini hmm. kurang lebih sih makanan okay. aku, tapi Terus, sayur sih. Karbonnya apa, apa? Karbonnya aku pakainya sih sebenarnya siratake. Hmm. Jadi nggak terlalu suka nasi merah. Jadi jarang makan karbo pada saat oh, okay. lagi diet gitu. Iya. Tapi sebenarnya yang paling benar ya apa yang kata dokter bilang kalau bisa pakai nasi merah hmm. gitu. Oke. Okay. Plus juga kalau aku nggak suka sayuran. Iya. <laughs> yang lebih baik lagi yang sehat <laughs> sayur. Ya, Dok, ya. Nah, kalau malamnya nih Daula, kita perlu tahu dua lengkap deh. Malamnya aku biasanya makan buah sih. Buahnya apa nih? <laughs> buah. <laughs> apa nih? Dua. Bisa. <laughs> <laughs> oh ya benar itu. <laughs> oh. <laughs> Oke. <Okay, laughs> nah, Pisang biasanya pisang, pisang gitu, yeah. tapi kadang-kadang uh, aku kan suka nanya sama dokter, "Dok, hmm. boleh nggak?" Dok boleh ini enggak? Dok boleh itu enggak? Kadang bolehin, kadang enggak bolehin hmm. gitu. Oh, Oke. Okay. Nah, Dokter Feni, bagaimana dengan nyata tadi sampaikan? Apakah uh -huh. memang seperti itu? Apakah sudah memenuhi gizi seimbang? Uh -huh. Ya, Iya, jadi diet yang bagus itu yang benar kan memang harus diet yang sehat ya. Uh. Diet yang sehat itu selain kebutuhan kalorinya terpenuhi selama uh. diet sama gizinya harus seimbang. Uh. Pasti untuk karbonya harus terpenuhi. Nah, memang untuk karbo boleh pilihnya nasi merah tuh tadi yang Ola bilang. Eh, uh, Ola uh, kebetulan uh, dia enggak terusukan nasi merah, dia ganti pakai nasi sirataki itu okay. lumayan pilihan juga. Selamat karena banyak doposinya porsinya? itu. Untuk porsinya sebenarnya ratak itu cukup rendah ya kalorinya. Dia per 100 gram mungkin sekitar 20-an gitu. Jadi, Jadi semangkuk memang semangkuk itu cukup ya. ya. Nah, kemudian untuk uh, pemilihan karbonnya itu untuk proteinnya mungkin untuk diet saya berikan tinggi protein karena proteinnya cenderung mengenyangkan gitu. Jadi pilihannya tadi jangan digoreng. Jadi mungkin seperti pepes ayam atau dibakar atau panggang atau dibikin sop atau tumis, nah uh. mungkin bagi yang nggak suka sayuran saya biasanya modifikasinya untuk si yeah. ayam atau ikannya tumis bareng sama sayuran atau dibikin omelet oh. gitu bareng diaduk gitu jadi supaya nggak terlalu jadi, berasa jadi uh, nggak terlalu keras tak mm -mm, jadi digabungkan, nah sama lemaknya harus yang sehat pasti jadi saya biasa anjurin olive oil nah sama uh. yang terakhir jangan lupa vitamin mineralnya harus cukup jadi konsumsi sayur harus terpenuhi biasanya saya rekomendasi 3 porsi minimal yeah. boleh sampai 4 porsi sama buahnya juga harus cukup jadi minimal 2 sampai 3 porsi supaya daya tahan tubuhnya selama daya tetap baik gitu iya, dok. Bapak kali makan nih dok, tapi nanti dok jawabnya kita akan simak jawabannya sesaat lagi tetap di Hidup Sehat. Ya kembali di Hidup Sehat. Nah tadi ini kita membahas tentang. Buah-buahan, dok, ya. Tadi, dokter Feni bilang konsumsi buah-buahan itu dua hingga tiga porsi sehari. Berapa kali nih, dok, konsumsinya? Nah, jadi dalam satu hari itu rekomendasinya, kalau untuk buah itu dua sampai tiga porsi. Hmm. Nah, jadi untuk pilih buah dan juga sayur-sayuran, dok, itu yang bagus. Itu dalam satu hari harus yang berwarna-warni. Nah, minimal itu harus mengandung lima warna, dalam satu hari kombinasi antara sayur dan buah. Nah, warna apa aja? Ada merah, ada orange kuning, ada hijau, ada ungu, ada putih. Itu harus lengkap supaya apa? Supaya selama diet, yang tadi aku bilang vitamin mineralnya terpenuhi, Betul. daya tahan tubuhnya selama diet tetap baik gitu. Jadi nggak oh. gampang sakit sama untuk memenuhi kebutuhan serat, dok. Kalau makan buah, lima buah, lima warna, terus dicocol sama bumbu rujak boleh Bercanda dong, <gudu> bercanda. Kalau untuk <Dan> kita kita kamu, boleh nggak apa-apa. Kalau untuk kamu, boleh nggak Kalau kita harus makan makanan gizi seimbang, terus juga sesuai sama kalori yang masuk, ini kan biasanya harus diimbangi sama olahraga. Olahraga apa sih, Mbak Wala, yang lakuin saat buat ini ya? Kemarin-kemarin sih aku masih uh, muatai, muatai hm. boxing. Terus kemudian juga yoga, acro yoga. Uh, sebenarnya sih, kemarin-kemarin udah booking nih, aku pengen coba pull dance. Oh. <laughs> Lagi pengen coba. Mau okay. coba, siap-siap sakit ya. Uh, ya, makanya harus dari atas sampai bawah tuh. Soalnya pengennya tuh, uh, kalau misalnya dengan kurus kayak gini, ototnya tuh lean gitu. Aku pengennya nggak mau bulky kan, aku pengennya lean gitu kan. Kalau misalnya pull dance tuh kan ngangkat beban kita dari atas hmm. ke bawah tuh semuanya bergerak gitu. Iya. Seperti dokter Haikal uh, kan memang sudah menyarankan seperti ada ya? kayak betul sekali mbak Nah mbak ini ada tips nggak buat pemirsa oh. di rumah yang mau menjalankan atau sedang menjalankan diet apa tipsnya supaya sukses? Ya yeah, yang penting yaitu dia harus tahu target yang diinginkan seperti apa yeah. konsisten dan yang pasti uh, jaga pola makan sesuai dengan uh, gizi seimbang. Jangan yeah. sampai uh, kekurangan apa buah atau sayuran karena sebenarnya makanan yang diciptakan Tuhan itu memang udah pada dasarnya tuh sehat tapi bagaimana uh, pola hidup manusia yang suka mengkombin itu jadi baik atau enggak buat tubuh oh, Gitu. Dokter okay. Feni? nah itu kurang lebih sama udah diwakilkan oleh mbak Ola itu sama jadi harus sehat dietnya jadi nggak boleh diet yang nggak sehat nggak boleh uh, jangan sampai kita diet tuh kekurangan zat gizi itu nggak baik Betul. jadi harus kebutuhan kalorinya sesuai selama diet jadi jangan lupa ya kalau mulai diet konsultasi dulu ke dokter gizi ya. dan satu lagi kan soalnya saat ini kan kita lagi pandemi kan jadi daya tahan tubuh kita tuh harus kuat jadi ya. makanan yang kita asup itu juga harus baik gitu ya kenduk ya iya benar iya dia tetap harus makan sayur ya dokter Betul. ya iya harus jadi sayur buah itu harus dikonsumsi setiap hari. Makanya sesuai dengan you are what you eat dok ya. Jadi tubuh sehat itu lahir dari makanan yang sehat juga. Baik dok, terima kasih untuk pemasinya, Mbak Ola juga. Terima kasih dok, terima kasih ya. Terima <laughs> kasih banyak pemirsa, jangan lupa untuk terus saksikan hidup sehat setiap Senin sampai Jumat, jam 1 sampai jam 2 siang hanya di TV One. Dan kami pamit, Dr. Haikal. Saya bang Sawa Dina. Indonesia, hidup, hidup sehat. sehat.